Halo pemirsa, bersama saya kembali di Dapurja YouTube channel. Di video saya malam hari ini, saya akan berbagi tips tentang cara melakukan perawatan skincare sebelum tidur. Nah, karena pada video saya yang sebelumnya, saya pernah berbagi tips tentang melakukan perawatan skincare sebelum beraktivitas. Jadi, malam hari ini, mari pemirsa lihat bagaimana cara saya melakukan perawatan skincare sebelum tidur ala saya. Hal pertama yang saya lakukan yaitu mengikat rambut saya terlebih dahulu atau merapikannya dulu. Kemudian menggunakan bandana. Pemirsa bisa menggunakan bandana yang seperti ini, atau jika tidak mempunyai, pemirsa bisa menggunakan bandana yang lebih praktis atau lebih simpel. Nah, hal yang paling penting, pemirsa, usahakan tangan harus selalu bersih dan juga menggunakan air yang bersih, serta spons yang bersih atau kalau bisa menggunakan spons yang baru. Sekarang mari kita mulai tahap pertamanya. Pemirsa, sebelum saya memulai tahap pertamanya, di sini saya akan menjelaskan ke pemirsa bahwa malam hari ini saya tidak menjual ataupun mempromosikan jenis-jenis produk yang saya gunakan untuk perawatan skincare saya. Jadi, pemirsa ingat, saya tidak menjual atau mempromosikan jenis produk yang saya gunakan. Tapi, saya pada malam hari ini berbagi tips ke pemirsa tentang cara melakukan perawatan skincare sebelum tidur. Tahap pertama saya yaitu menggunakan Garnier Water Cleanser atau Garnier Cleanser Water. Pemirsa bisa menggunakan cleanser water yang sesuai dengan jenis kulit pemirsa. Nah, karena saya cocoknya dengan Garnier, jadi saya gunakan Garnier untuk cleanser water saya untuk membersihkan makeup. Ya. Caranya yaitu cukup tuangkan secukupnya pada kapas, lalu bersihkan. Nah, pemirsa, kalau saya agar lebih irit, saya selalu membuka kapasnya jadi dua, lalu saya tempelkan kembali, dan saya gunakan karena di bagian ini masih bersih, jadi saya gunakan untuk di leher. Nah, setelah ini, sekarang akan saya lakukan tahap berikutnya. Tahap berikutnya akan saya bersihkan muka saya menggunakan spons dulu. Kemudian saya menggunakan Lightening Gentle Wash dari Wardah, ya, yang seperti ini. Caranya cukup tuangkan sedikit di telapak tangan, lalu usapkan.
Sekarang akan saya bilas. Langkah yang ketiga yaitu menggunakan Pure Brightening Cleanser. Ya, caranya cukup tuangkan ke telapak tangan secukupnya. Ya, seperti ini. Kemudian oleskan ke seluruh bagian wajah. Sambil diratakan muka sambil dipijat. Usahakan diusapkan ke bagian leher juga. Usahakan mengusapnya dari bawah ke atas pipi, ya. Kemudian di bagian dahi usahakan ditarik ke atas. Nah, sekarang akan saya bersihkan. Cara membersihkannya juga menggunakan spot dari bawah dagu ke atas tulang pipi sambil ditarik, kemudian yang dari dahi ditarik ke atas juga. Lalu akan saya keringkan menggunakan tisu. Untuk tahap keempat, saya akan menggunakan Wardah Lightening Face Toner, ya, yang seperti ini pemirsa. Caranya gampang. Pemirsa tinggal tuangkan ke kapas secukupnya. Lalu usapkan merata di bagian wajah dan leher. Pada penggunaan toner juga sama seperti pada penggunaan cleanser water. Saya belah kapasnya jadi dua, lalu saya balik dan saya menggunakan bagian dalamnya karena bagian dalamnya masih bersih. Nah, setelah mengapply toner ini, kita harus tunggu beberapa menit sampai toner meresap ke bagian wajah dan leher. Toner saya sudah meresap dan sekarang tahap yang kelima yaitu menggunakan Wardah White Secret Treatment Water, ya, yang seperti ini.
Caranya sangat gampang, yaitu pemirsa tinggal tuangkan ke telapak tangan, lalu tepukkan di bagian wajah secara merata dan juga ke bagian leher. Ya, setelah di-apply secara merata, sekarang kita juga harus menunggu treatment waternya meresap ke wajah dan juga ke bagian leher. Baru akan saya lanjutkan dengan tahap yang berikutnya. Treatment water saya sudah meresap, ya. Dan sekarang akan saya lanjutkan dengan tahap yang keenam, yaitu saya menggunakan wadah serum seperti ini. Ya, pemirsa bisa menggunakan produk yang sesuai dengan jenis kulit pemirsa. Ya, caranya yaitu cukup saya oleskan sedikit seperti ini. Ya. Lalu akan saya ratakan. Sudah merata. Sekarang akan saya tunggu lagi beberapa menit sampai serumnya meresap, baru akan saya lanjutkan ke tahap yang berikutnya. Serum saya sudah meresap dan sekarang saya akan lanjutkan ke tahap yang ketujuh, yaitu menggunakan moisturizer gel. Saya menggunakan merek Latulip yang seperti ini. Dan pemirsa bisa menggunakan merek atau jenis kosmetik atau moisturizer yang sesuai dengan kulit pemirsa. Caranya saya cukup cocolkan secukupnya. Atau pemirsa bisa tuangkan ke telapak tangan. Cukup. Lalu akan saya ratakan dan sambil saya masas. Sekarang akan saya tunggu moisturizer saya meresap, baru akan saya lanjutkan dengan tahap yang berikutnya. Moisturizer saya sudah meresap dan sekarang akan saya lanjutkan dengan tahap yang ke-8, yaitu menggunakan Wardah White Secret Night Cream yang seperti ini. Caranya gampang, pemirsa. Tinggal dicolek, lalu ratakan ke bagian wajah. Gunakan secukupnya saja. Lalu ratakan. Nah, setelah meresap, kita tunggu. Maksud saya, setelah kita
Oleskan secara merata, kita tunggu sampai night creamnya meresap, baru kita lanjutkan dengan langkah yang berikutnya. Setelah night cream saya meresap, sekarang saya akan menggunakan tahap yang ke-9, yaitu menggunakan Wardah White Secret Sleeping Mask yang seperti ini. Caranya juga sama, tinggal kita oleskan secukupnya ke bagian wajah dan leher. Lalu kita ratakan. Nah, itulah pemirsa tahap-tahap saya melakukan perawatan skincare sebelum tidur. Jadi, setelah ini selesai, saya tinggal menggunakan body lotion, deodoran, dan gigi saya juga sudah saya bersihkan. Sekarang tinggal saya tidur. Ya, selamat malam pemirsa dan selamat tidur. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai dan simak terus video saya pada episode berikutnya. Bye-bye, sampai jumpa and have a good night.